sensing lagi. Ngejar ke sensing. Looks Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Anwar, biasa dipanggil Rizky. Saya duduk di kelas 6 SD dan hobi saya adalah mengotak-ngatik, coding, dan sepeda. Masalah yang saya hadapi adalah adik kelas saya sering membuang sampah sembarangan dan tidak bisa memilah sampah yang kering sama yang basah. Dan saya punya solusinya, yaitu membuat game Scratch. Scratch adalah suatu bahasa program yang menyusun blok yang bisa menjadi game. Gimana caranya? Simak video ini. Oke, kalau mau ingin project ini, pertama nambah karakternya dulu, sampah kita kasih size 50. Kelebihan 30 aja. Ya, 30. Taruh sini di pojok sini. Kalau lebih kecil 20. Taruh sini. Kedua, langkah kedua cari ininya lagi. Kalau saya sih maunya food kan buang sampah. Warnanya hijau kan? Warna hijau jangan buang. Apalah di sini ada apa nih? Mabu, enggak lingkar mabu. Udah 50 nih. Kita tambah codingnya ke event, tambah coding ini. Kedua, video sensing caranya di sini. Nah ini, di sini. Nah, teman. Pencet ini dulu, ini kan transparan nih, 50 nih. Nah kalau 20 nih lebih terang. Lihat, kan terang sekali. Oke, kedua harus turn on. Ketiga, position. Nah, posisi si buahnya nih. Terus selesai posisi buah, kita ke control forever. Forever kita kembali ke sensing lagi. Nah, jangan ke sensing. Looks motion. Pen direction terus ke sensing. Nah, ini move. Ini move-nya di bawah, kita tambah lagi in on edge motion. Nah, ya stop, terus tambah lagi sistemnya. Pakai sensing touching ini, kalau kena ini akan ke hide. Looks seperti ini biasanya. Nah, selesai. Demikian, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.